Assalamualaikum. Selamat datang di channel Tegap Badi Ahmad. Oke, sedulur. Masih bersama saya lagi. Di sini saya dengan apa iku jenenge wis karo kancaku sing suwi ra metuk karo aku. Bocah sini tas balik ke pondok. Lek balik kapan? Dino Jumat tas balik dino Jumat. Aku tas rutok iki masalah yang petuk ning dalan mau sapa bocah. Ya wis mikir-mikir tak gawe konten pisan ngene karo ini guys yo lanjut terus aja lali di subscribe yo ben tambah maju ben aku semakin semangat kayak konten. Oke, suge diplorotin sampai melarat aja nih angel tuh ayo bener kan ya ku menurut dokter ada 350 sendi yang paling nyakit yang ada dalam tubuh kita. Tapi ada satu sendi yang paling menyakitkan. Ngerti ora? Sendirian. Oh iya, sorry lur. Lali. Cuma aku kenalan masalah itu langsung buka topik ya nah. Oh iya, tak iki dinik tadi. Sorry, baru. Jenengmu siapa? Namamu siapa? Jenengku Muhammad Yuslan Alfarid, biasa dipanggil Kevin. Kevin. Mosok Kevin ora percaya aku lek Kevin. Itu omongi. Oke, tamoi. Nek kene yo keke yo nyeluk Farid biasa ngene. Cuma nek ning pondok berarti celare Kevin ngono. Jenengku Kevin. Oh, ngono to, Pak. Berarti yo wis memang celare kok pondokku berarti. Kevin. Terus lagi. Menurutku itulah. Itulah sebab masalah rapi. Mana kau ni aku masalah rapi. Lah kamu di rencana apa? Pikiranmu sebab rencana apa? Rencana ya oke. Rencana rapi. Rencana rapi deh. Sesuwe. Sesuwe. Umure. Umure. Ayo kapan sesuwe. Pokok sekarang ini siap 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 bayo mental siap. Materi, biaya, insyaallah dong. Yang pentingnya aja nih si rapi. Syaratnya lo, enek calon nih. Misalnya kita siap kabeh, mapan terus randi calon dia pun rapi harus apa? Nah iya, betul. Saya ki masalah calon nih soalnya nih tak pasrah nih marang kita. Ini masalah calon nih yang merah. Maka enek menunggu saya paling jadi. Tipenya sih kalau dia pengen. Bene yo. Bagi keadaan aku, begitu keadaannya aku kan yo cah pondok. Yo lek iso lah, lek sekirane iso yo podo-podo golek cah pondok iki. Ben sing ngerti agama lah. Sing ngerteni terus nrimo apa aku anane. Oh, terus iki rencanamu bar lulus kok pondok lanjutne apa anjing? Apa kerja? Insyaallah aku nganu. Mari lulus ke pondok iki aku pengen mondok neng. Neng. Saolo neng Kediri insa. Oh lihat boyo. Neng anu. Neng Wagean. Wagean. Oh iya. Daerah berarti anu wi gandengane iki berarti ya. Lihat boyo Wagean. Koyo gandengane. Cuman yo ngono kae lah. Oke, dulur. Aku ini wis tuwi jane yo. Ora petuk bocah iki yo, tak takoni. Alhamdulillah ini iki bocah mbiyen iki tak aku pengen cerita. Zaman mbiyen cah iki yo. Cah iki nang nakal. Nakal po. Lek pomo karo kanca-kancane yo maneni iki cuman yo guyon, ngono cuman yo guyon-guyon ora senenge guyon maneni guyon. Lek saiki kok ngene iki. Aku yo,
dulu ya, aku sih tua-tua dituturi kain dulu, rasanya seperti itu lah tenang nih ya, soalnya lek menurutku ning donya iki gak enek wong elek. Mek baik karo belum baik. Dadi adek gak oleh mandang wong sak sisih mata. Wong iki elek, wong iki kok gak duwe masa depan, gak duwe perubahan ngono. Soale pangeran kuwi ngene hidayah iku beda-beda ning kene manungsa. Tapi eling hidayah iku kudu dijemput. Gak oleh ditenteni. Dadi adek kudu pangga berusaha mencoba berubah jadi lebih baik. Lek ngomongne masa lalu lah kurang masa lalu ya wakil lah aku lah cerita aku biar nakal apa yang tak lakon tapi ya dia nakal ya wis memang masa lalu sesaji masa depan dia wis dijalani aja penting bisa berubah begini ya perubahan setiap perubahan itu pasti ada karena pepatah mengatakan orang buruk, orang jelek itu mempunyai masa lalu. Dan orang baik, orang buruk, orang jelek itu mempunyai masa depan. Dan orang baik mempunyai masa lalu. Tapi sing biyen wis biyen, saiki sing dilakoni nyalane, dilakoni dijalani, insyaallah Gusti berkah. Hmm, ngono lho. Iki piye? Bahasa kon neh ya. Iki masalah ya aku ya sing ngenteni kancane neh. Iya bucah ini dia. Kita ini kau coba menaiki orang hiji. Kopi ini telu lho. Kau coba ini mengurutan orang anu. Orang coba ngeteh nih. Ini mana lagi kurang padang nih dia. Nih nih lampu nih gini kyo ya. Oh gak seneng lampu padang. Nah jeru. Padang. Nah, yuk jeru. Terus. Iya Bang Karin sama ini nek kondok ini kegiatannya apa ini? Kegiatannya ngaji setelah ngaji kan ya ini acara-acara apa bukannya sholawatan apa melok ekstrak beli kumler apa ya jadi aku tak ceritakan lekas tangi turu ya jadi ini kalau tangi turu itu jam telung tani turu dikon sembahyang tahajud. Mar sembahyang tahajud salat taubat. Mari ngono salat hajat. Terus mari ngono ngaji sampai subuh. Ngajar Quran sampai subuh. Terus mari subuh jamaah. Mar subuh jamaah, mari subuh langsung ngaji tafsir Al-Qur'an. Ngaji tafsir Al-Qur'an mari sampai jam 6. Mari jam 6 mung. Quran, resik-resik kebersihan terus kebersihan kamar, kebersihan lingkungannya sekitar lah sampai jam 7:30 nanti setengah jam mari bersih-bersih terus anu apa jenis adus persiapan dari sekolah jadi sekolah ini jero pisan aku SMA mau sekolah jam 7 mari adus sarapan terus dari sekolah sampai jam 12 mulai makan siang mari ngono jamaah zuhur istirahat sampai jam 3 terus ngaji neh sampai ngasar sholat jam belajar ngaji neh sampai maghrib jadi mari maghrib jamaah mari maghrib ngaji neh sampai isya terus mari isya ngaji sampai jam 10 di jam tidur guys kita ngono kan selain kegiatan aku jujur lah, nengono gak tahu malu ekstra. Aja nih wong gak seneng aku malu ekstra. Tapi aku nengono saya ini maksa po. Yo, gue malu ekstra tapi tak, aku malu kegiatan lah nu. Yo kadang malu masak, mak neng dapur malu masak, ngewangi masak, ngene, pengukai. Rano kadang ngurusi sound, malu acara. Masa salon, acara selawatan, pengajian gini sih kegiatan nek pas suwong ngono lah ben gak suwong nek kono berarti istirahat nek pas istirahat ngewangi dapur ngewangi dapur ngewangi masak berarti gak enek
kaya kegiatan terus kaya biasa-biasa tak santri-santri main bal-balan apa dolan-dolanan gak tau bal-balan ya enak kalau bal-balan enak berarti enak bal-balan tapi gak tau bal-balan berarti mek ngewangi wong dapur nanti masak-masak masak-masak gitu cah pondok itu ya iki lur santri nih santri yang ini lagi orang enak sing santri itu enak-enak neng kono orang enak mesti neng kono itu mesti gaya peraturan sing sesuai prosedur kono berarti masalah peraturan itu dijalani gak oleh dilanggar ya lek omo jam istirahat yo selalu ngewangi apa-apa pokoknya enak kegiatane ngono enggak kepikiran rumah enggak kepikiran sampai enggak kepikiran rumah malah pengen ning ngono terus berarti Engkor berhubung ya itu mau akhir ya mulai bisa kan yo imane mah delonge sapi ya terus kalau perangkat kasih terus aku ade mungkir cerita sing apik lah sakrone lulus iku lho mungkir cerita sing apik pokone kadang pas kaya ewang-ewang pondok niku ben apa to ade ini gini wis ning kono tingare wis diwe dipelajari dadi wong apik dipelajari golek ilmu dipelajari dadi wong bener masa balas budine adane pondok gak emek lho dengan cara kayak ewangi-ewangi dapur, ewangi ngurusi masalah salon ini jadi cara berbalas budi kuning pondok nih, yo senajan tau itu mau gak iso nebus apa sih mesti wani pondok ini aku terus aku yang pengen dong ngomorin gak cukup